Okay, apa khabar semua? Hari ini kami akan membuat refresh ECU pada Proton Persona Elegant. So, lihatlah langkah-langkahnya. Terima kasih. Ya. Kedua, kita longgarkan klip ini. Hati-hati sebab ini mudah patah. Cabut dia punya klip ni. Lepas tu kita pusingkan dengan tangan. Pada bahagian ini sempit sikit ya. So, kesabaran diperlukan. Selak sikit wire ni untuk kita tarik. Dan sudah cabutlah shutter body ni. Daripada kereta mileage yang 60,000 km, kita lihat betapa kotornya shutter body ni. Jadi kita akan buka shutter body ni untuk cuci. Okay. Langkah pertama, kita nak kena buka air cleaner dulu, air filter intake. So, screw dia adalah ini adalah satu screw. Screw yang pertama. Dan screw yang kedua. Kita kena longgarkan dulu. Bila dah longgar, kita cabutkan klip ini. Amat mudah. Kita tarik saja hose ini. Kita cabut filter ini. Lihat, ada sampai daun pun ada. So, kita buang saja daun ni. Kita tanggalkan 3 skru ini. Kenapa Campro dia lagi suka pakai ini? Efektif daripada stainless steel. Disebabkan benda ini adalah material daripada plastik. So, plastik dia punya air temperature dia lebih sejuk daripada besi. So, untuk mendapatkan kuasa yang lebih dan penjimatan minyak, maka Proton menggunakan plastik ni. Siapa yang pakai yang besi, minyak akan jadi kuat dan performance akan lost. Okey, dan langkah seterusnya.